Get Up Remix gue itu sebenarnya ya, gue pertama dia dengerin yang originalnya karena gue ngerasa itu, wah ini perlu dirubah nih ya. Pisahin satu-satu itu sampel-sampelnya. Ini aliran apa sih yang cocok? Akhirnya gue pilih itu lebih ke elektro, fidget elektro gitu. Gue coba-coba bikin scene sendiri, semuanya dari drum yang gue gambar, nadanya gue tambah-tambahin, improve semuanya gue improve sendiri. Nah akhirnya jadi tuh remix kayak gitu. Proses nggak nyampe 2 minggu ya, ya sekitar segitu. Tapi kalau untuk moles-molesnya ya ada sebulan sekalian udah poles-polesannya. Tips dan trik gue dari gue ya, ya paling trik-trik simple aja ya. Usahain kalau lu bikin lagu, lu jangan kepatok sama yang namanya sample atau loop. Usahain bikin semuanya, bikin sendiri. Jadi itu nyiptain suara atau sound yang khas lu sendiri. Itu gak akan ada di sample pack manapun. Kalau software, gue pribadi pakai Ableton Live 8 ya. Hardware-nya gue cuma pakai soundcard standar aja, sama sepasang speaker, sama sepasang headphone. Udah, itu aja sih. Dan signal. Kalau buat nih headphone ya, gue udah gue buka, gue cobain, nih headphone keren banget loh. Nah pokoknya ya dari desainnya aja lo lihat ya, ya nggak mengecewakan deh pokoknya, worth banget deh dapat ini, gue seneng banget pokoknya. Gue Ijaz, gue from Align Music. Gue adalah pemenang Dan Signal Get Up Remix Competition. I love Dan Signal.